hai Bapak Ibu, Papa Mama, Opa Oma yang mempunyai anak-anak atau cucu-cucu usia 0 sampai 4 tahun, kita ajak mereka untuk mengenal Tuhan Yesus sejak dini. Karena kami di GKI dan Insafom mempunyai jenjang imut yang mengajarkan mereka untuk beribadah bersama, mengenal firman Tuhan dan memuji namanya. Pasti kalian sudah rindu ingin datang ke sekolah minggu lagi. Nah, untuk mengobati rasa rindu kalian, akan ada Zumba nih, tanggal 20 Februari, pukul 9.30. Dan bagi kalian yang tidak bisa ikut Zumba, kalian bisa tetap ikuti ibadahnya di YouTube mulai pukul 4 sore. Di sana, kalian akan bertemu Om dan Tante, guru sekolah minggu, dan pastinya teman-teman kalian juga. Hore! Jadi jangan lupa ikut Zumba ya. Ditunggulah. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Wah, baik ya. Dan kakak Yuni juga baik adik-adik. Hari ini adik-adik, kita mau bersekolah minggu. Siapa yang udah rapi? Apa ada yang belum rapi? Wah, udah semua ya. Ada yang belum siapkan Alkitabnya? Ada belum ya? Wow, udah semua. Adik-adik pintar, mantap ya. Adik-adik, yuk kita mau bersekolah minggu. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat ya. Nanti gak ada yang boleh lari-lari adik-adik. Harus semangat untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, yuk kita berdiri, kita angkat pujian. Happy Aya, musik. Happy Aya, happy Aya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, ya ya ya, happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, masih semangat ya memuji Tuhan? Wah, masih pada semangat. Hari ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, selamat pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, boleh duduk dulu ya. Kita mau doa dulu sama Tuhan. Adik-adik, kalau kita berdoa, tangannya dilipat ya, dan matanya ditutup. Udah pada tutup ya, udah tutup mata ya semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kami hingga kami boleh datang dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita berdiri lagi yuk. Kita memuji Tuhan dengan penuh semangat ya adik-adik.
kita mau memuji Tuhan, Tuhan kita yang sangat hebat. Yuk kita angkat pujian Yesus pokok dan kita lancarannya. Musik. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita lancarannya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yuk adik-adik kita angkat pujian lagi. Firman Tuhan ada di hidupku. Musik. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, siami jiwaku. Berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah. Nah adik-adik masih berdiri ya, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus itu sayang sama kita semuanya adik-adik. Sayang sama kakak Yuni, sayang sama adik-adik di rumah, mama papa juga. Dan Tuhan Yesus sayang sama semua orang. Yuk kita angkat pujian, Tuhan Yesus sayang padaku. Musik. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi ya adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di
adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita sama Tuhan. Sambil kita membawa persembahan, kita angkat pujian yuk. Beri syukur musik. Beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi ya, beri syukur, bila syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, sekarang kita mau mendoakan persembahan kita ya. Adik-adik, duduk yang manis ya. Kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangan dan tutup mata ya. Wah, pintar semuanya. Sudah tutup mata, sudah lipat tangan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami hingga boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita angkat pujian Alkitab, Alkitab musik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Hai anak-anak semua. Wah, sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah siap belum? Tentunya semuanya sudah siap ya. Sudah siap? Ya, Tante Tuti percaya bahwa semua anak-anak sudah siap. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa duduk diam dan mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak semua? Ya, lampunya mati. Ya, gelap. Anak-anak, ada yang bisa melihat Tante Tuti enggak? Tante Tuti enggak bisa melihat anak-anak nih. Karena gelap sekali. Tentunya anak-anak juga enggak bisa melihat Tante Tuti ya. Aduh, lampunya mati, gelap. Gimana ya? Oh ya, Tante Tuti coba cari penerang dulu ya. Mau cari lilin atau senter ya. Tante Tuti mau cari dulu ya. Coba, ada nggak? Aduh, gelap gimana ya. Sepertinya ada deh di sini yang deket nih. Oh, puji Tuhan. Ternyata ada meskipun kecil. Nah, anak-anak. Anak-anak bisa melihat Tante Tuti nggak? Tentunya sekarang sudah bisa melihat ya. Meskipun tidak jelas, ya, meskipun tidak jelas, Tante Tuti juga melihat anak-anak tidak jelas karena sinarnya terlalu kecil, ya. Wah, kalau gitu, gimana ya? Hore! Wah, ternyata lampunya sudah nyala lagi. Wah,
Anak-anak semuanya pastinya sudah bisa melihat Tante Tuti ya. Tante Tuti juga pastinya sudah melihat anak-anak. Wah, senang sekali ya, sudah terang. Nah, anak-anak lebih suka terang atau lebih suka gelap? Tentunya lebih suka terang ya, bisa melihat dengan jelas. Kalau gelap seperti tadi, nggak jelas melihatnya, hanya hitam. Ya anak-anak ya, jadi kita lebih suka terang. Pada waktu itu, Tuhan Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kita sangat bersyukur ya anak-anak, mempunyai Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, yang selalu menjaga dan menolong kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terang kasih Tuhan dapat menerangi di setiap tempat. Nah, anak-anak, tentunya kita juga mau menjadi anak-anak terang ya. Ya, siapa yang mau menjadi anak-anak terang? Tentunya semuanya mau ya. Kalau kita mau menjadi anak-anak terang, harus sayang kepada Tuhan Yesus. Sayang kepada mama papa, sayang kepada oma opa, sayang kepada cici, dede, dan koko. Dan juga semua orang ya, kita harus sayang kepada semuanya. Siapa yang berjalan dalam terang Tuhan, pasti selamat. Karena Tuhan Yesus mau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentunya kita mau menjadi anak-anak terang ya. Tentunya kita semua mau menjadi anak-anak terang. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Aku anak terang. Yang selamatkanku, aku anak terang, aku tak mau berdusta, aku anak terang, taat yang Tuhan perintah, terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi, terang di rumah, terang di sekolah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar cerita firman Tuhan dan kami mau menjadi anak-anak terang. Tolong kami Tuhan Yesus,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak semua, sekarang kita mau ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari di Alkitab yang biasa kita baca. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Nah, sekarang kita pakai gerakan ya. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Kita ulang ya. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Nah, anak-anak, ayat hafalan hari ini sangat singkat. Jadi di rumah bisa dihafalkan ya. Minta bantuan mama dan papa supaya kalian semuanya bisa menghafal. Nah, anak-anak, sampai jumpa minggu depan ya. Halo adik-adik, nah tadi kita udah dengar cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Sekarang kita mau mulai aktivitasnya ya, yuk langsung aja kita aktivitas ya. Nah, alat dan bahan yang adik-adik butuhin, pertama ada gunting, ada double tip, ada lilin LED. Kalau misalnya adik-adik gak ada lilin LED, bisa print gambar lilin, jangan pakai lilin beneran ya adik-adik. Nah, untuk step yang pertama, kalau misalnya adik-adik ada lilin LED, kita tinggal tempel ayat hafalannya ke lilin LED-nya begini. Jadi yuk kita pasang double tip-nya dulu. Kita gunting double tip-nya dulu ya. Ini paling lucu. Ini langsung kita tempel di. Nah, ini udah jadi. Kalau misalnya adik-adik ada lilin LED, jadi bisa kita nyalahin begini, jadi nggak berbahaya. Nah, tapi kalau adik-adik nggak ada lilin LED, adik-adik bisa print gambar lilin dan ayat hafalannya. Nanti tinggal digunting, hasilnya seperti ini. Nah, nanti ayat hafalannya kita tempelnya di tengah sini, gini adik-adik. Yuk, langsung kita tempel ya. Jadi deh adik-adik, ini bisa dinyalain kalau yang LED. Nah adik-adik, hari ini aktivitasnya simple ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik ada lilin LED, lebih gampang lagi. Nah, untuk ayat hafalannya dari Yohanes 8 ayat 12a. Akulah terang dunia. Nah adik-adik, jangan lupa nanti kalau udah jadi aktivitasnya difoto dan dikirim ke grup kelas ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau berdoa untuk menutup sekolah minggu online kita hari ini. Yuk, tangannya dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Berkati kegiatan kami setelah ini dan berkati agar minggu depan kami bisa kembali mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai jumpa adik-adik.